Apa yang boleh isteri lakukan bila suami tidak berikan nafkah batin? Dan cuba dah cuba bincang tapi suami buat tak tahu saja. Suami wajib memberikan ada apa? Ya. Ya. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis ya. Tidak mengikat terhadap orang Islam di negara. Tidak mengikat, mungkin respect. Tidak mengikat berbanding dengan fatwa yang dikeluarkan oleh menteri negeri dan digezetkan. Ya. Ya. Dah, Pak Wan sebut tadi fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dia tidak mengikat. Sebenarnya fatwa yang mengikat ni fatwa tu apabila dia pergi ke negeri, negeri pergi fatwa balik dan kemudian dia gazet pula dalam majlis agama. Itu yang akan mengikat. Tapi kalau benda tu haram jelas kan, walaupun tak ikat kita tahu benda haram lah kan. Kalau fatwa tu betul dah jelas, benda itu diikutilah. Tapi dari segi perundangan, tindakan yang boleh diambil oleh negeri. Balik pada suami ni, isteri tu make up pergi lawa sikit. Payah juga. Kenapa ya? Payah juga pandai. Wajib suami menggauli isterinya. Dulu kita dah sebut para fuqaha berkhilaf pendapat. Berapa kali seminggu suami wajib menggauli isterinya? Ha? Ada yang menyatakan bahawasanya seminggu sekali, tiga hari sekali, lima hari sekali dalam ihya sebut kan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menyatakan bahawasanya apabila adanya keinginan daripada pihak isteri ataupun ada tanda ingin, maka suami wajib menggaulinya ataupun isteri wajib memberikan pada suami. Cumanya isteri dalam hadis dia macam wajib memberikan dengan segera, sebab dari segi biologi ya, wanita ni boleh beri bila-bila masa saja, walaupun wa'ashiruhun nabi ma'ruf, cuma kita disuruh menggaulinya dengan cara yang baik. Cuma lelaki ni dia tak boleh beri bila-bila saja kan, disebabkan kelemahan-kelemahan yang nyata kan, maka dia tak boleh beri bila saja, maka dia kena ada dari segi diri. Maka kita tengok hadis-hadis tu sebut tentang wanita bukan kerana dia double standard, tak, tapi kerana lelaki juga bila dia nak memberikan hubungan nafkah batin dalam istilah orang Melayu ni, hubungan seks itu, dia mesti memerlukan masa atau memerlukan keinginan. Wallahu ta'ala alam. Jika hal seperti mana yang ditanya ini, pertama, jika suami tidak mampu kan, dia menjadi OKU, orang kurang upaya, maka ketika itu isteri berhak untuk meminta fasakh. Jika dia enggan memberi juga, isteri berhak menuntut fasakh. Tapi jika dia tak beri kerana dia rasa isteri dia pun asyik main majung saja, dan maksudnya dia relax, jadi dia pun tak tahu isteri dia suka ke tak suka, ataupun duduk di rumah asyik berkembang sebam saja kan, dia pun tak tahu, jadi itu isteri dia kena pandai-pandailah. Jika perlu, Pak Ya akan menganjurkan satu khusus khas dalam masalah ini, insyaAllah.